بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم القيامه اما بعد Ikhwani fiddin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Riyadus Solihin Yang disusun oleh al-imamun nawawi rahimahullahu ta'ala Dimana setelah kita mempelajari bab Banyaknya jalan-jalan menuju Kebaikan maka kita akan lanjutkan dengan bab selanjutnya yaitu bab al-iktisad fi ta'ah yaitu bab bersederhana di dalam ketaatan Adapun hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya adalah ketika seorang muslim mengetahui bahwa jalan menuju kebaikan itu banyak sekali bermacam-macam ya, dari berbagai macam sisi dari sisi sholat, puasa, sodakoh, zikir, dan yang lain-lainnya karena setiap ma'ruf, setiap perbuatan yang baik itu dinilai sodakoh dinilai kebaikan maka terkadang sebagian kita itu kemudian bersemangat kemudian dia berusaha untuk meraih seluruh kebaikan-kebaikan yang mana terkadang-kadang tidak memperhatikan kemampuan atau tidak memperhatikan batasan-batasan sehingga terjerumuslah di dalam sikap ghulu di dalam beribadah yaitu berlebih-lebihan di dalam beribadah maka di dalam bab selanjutnya ini Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan dengan bab bersederhana di dalam menjalankan ketaatan Artinya, ketika kita sudah bersemangat untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dan ibadah, tetap harus ada rambu-rambunya, harus ada batasan-batasannya, harus melihat kemampuan kita, nah, maka kita dituntut, bahkan diwajibkan, untuk sederhana di dalam menjalankan ketaatan. Memang tidak salah seseorang itu memiliki semangat di dalam beribadah Berijtihad, bersemangat, bersungguh-sungguh Tidak boleh bermalas-malasan Sebagaimana orang-orang munafik ketika mereka sholat Wa komu illa sholati komu kusala. Apabila orang-orang munafik itu berdiri melaksanakan sholat Mereka sholatnya bermalas-malasan Kita dituntut untuk bersungguh-sungguh, beristihad tapi jangan sampai berlebih-lebihan sehingga terjerumus dalam sikap gulu. Nah, di sini kita dihadapkan pada dua istilah: berijtihad, bersungguh-sungguh di dalam beramal dengan gulu berlebih-lebihan. Sepertinya dua istilah ini memiliki persamaan ya bersungguh-sungguh dalam beramal berarti dia kan beribadahnya sungguh-sungguh tidak malas-malesan dimanapun ada pintu kebaikan dia pertama kali yang melaksanakan dan dia mengerahkan segala kemampuannya untuk melaksanakan ketaatan dan ibadah tersebut ini bersungguh-sungguh di sisi lain ada istilah hulu berlebih-lebihan di mana istilah hulu ini kalau dipahami ya memiliki makna itu juga kan lebih-lebihan sholat terus puasa terus tapi sebenarnya ada sisi perbedaan antara berijtihad bersungguh-sungguh dengan berlebih-lebihan seperti yang dikatakan oleh Syekh al Utsaimin rahimahullah ta'ala bahwa berijtihad itu adalah badlul juhdi li'idrakil haqqi mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai kebenaran. Misalnya kalau sholat, dia mengerahkan segala kemampuannya untuk mencapai sholat yang benar. Yaitu dengan bersungguh-sungguh, juga dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu al-ijtihad. Sedangkan hulu bermakna mujawazatul hadi, melebihi batas nah, melebihi batas misalnya disunahkan puasa itu maksimalnya adalah puasa Dawud sehari puasa sehari tidak sehari berbuka saking bersungguh-sungguhnya dia pengen puasa setiap hari nggak pernah berbuka nah ini berarti bukan bersungguh-sungguh lagi karena sudah melewatin batas Batasan apa? Batasan syariat Ya, saking sungguh-sungguhnya sampai melakukan amalan yang tidak disyariatkan yaitu puasa terus tiap hari nggak pernah berbuka nah, ini menyelisihi sunnah rasulullah shallallahu alaihi wasallam ini di satu sisi ya bersungguh-sungguh tapi di sisi yang lain termasuk hulu karena sudah melewatin batas nah, inilah perbedaan antara berijtihad bersungguh-sungguh dalam beramal yang memang dituntut dari kita yang diperintahkan kepada kita karena kita tidak boleh melaksanakan amalan itu bermalas-malasan harus bersungguh-sungguh sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam ida amila amalan atqanahu kalau mengamalkan suatu amalan beliau menekuninya mengerjakannya dengan sebaik mungkin istihad dituntut diperintahkan tetapi gulu dilarang Iya balu gulu Jauhilah oleh kalian gulu Gulu itu apa tadi? Yaitu melebihi batas yang telah disyariatkan Jadi memang terkadang saking bersungguh-sungguhnya Karena kurangnya ilmu Maka bisa saja menyimpang dan terjerumus ke dalam sikap gulu Sehingga kita harus memperhatikan rambu-rambunya Juga harus menyesuaikan dengan kemampuan kita. Makanya di sini kita diperintahkan untuk ikhtisad. apa? Sederhana di dalam beribadah. Dan sederhana dalam beribadah ini bukan bermakna terus malas-malasan nggak juga, tetap bersungguh-sungguh. Tapi jangan melewatin batas sesuai kemampuan. Nah, kalau dilihat kemampuan tentu dari satu orang berbeda dengan yang lain orang yang terbiasa puasa sunnah dia akan mampu melaksanakan puasa Dawud tapi mungkin dia tidak mampu untuk melaksanakan kiamulail yang lama orang yang terbiasa kiamulail yang lama belum tentu dia mampu melaksanakan apa namanya puasa Dawud belum tentu dia mampu membaca Al-Quran berjus-jus dalam sekali duduk setiap orang memiliki kemampuan berbeda-beda be setiap orang memiliki kemampuan berbeda-beda Sama seperti menikah juga kan Ada yang mampunya nikahnya satu Fisiknya lemah Materinya kurang Ada yang mempunyai kemampuan fisik yang bagus Materi bagus maka nikahnya lebih dari satu Ada juga yang materinya bagus Fisiknya bagus tapi nikahnya cuma satu itu pilihan itu pilihan, tidak perlu dipaksakan. Ya. Nanti saya diomelin sama ibu-ibu nanti. Kalau saya nyuruh poligami ta'addud. Allah kulihal kembali lagi. Jadi kita diperintahkan untuk beriktisad sederhana di dalam beribadah. Bahkan bukan hanya di tapi diwajibkan. Nah. Supaya kita ini dalam beribadah Di tengah-tengah Antara gulu Dan meremehkan atau Mengabaikan Gulu wa tafrit Antara gulu berlebihan melampaui batas Dan tafrit Yaitu meremehkan Seperti bermalas-malasan Jadi kita harus berjalan di Tengah-tengah tapi jangan sampai keliru lagi tadi Memahami hulu dengan bersungguh-sungguh Ada orang tiap hari ke masjid berjamaah Kita bilang wah itu hulu itu fanatik Gak boleh beda antara hulu dengan Bersungguh-sungguh dalam ibadah Misalnya hujan-hujan dia tetap datang ke masjid Wah itu hulu itu Ya enggak itu namanya bersungguh-sungguh karena tidak melewati batas kewajaran masih wajar wah itu dingin-dingin dipaksain wudhu pakai air dingin padahal kalau mau air anget bisa itu itu gulu itu ya enggak karena kan di dalam hadis isbagul wudhu alal makarih menyempurnakan wudhu walaupun dalam keadaan yang kita benci yaitu contohnya berwudhu dengan air yang dingin kecuali kalau air dinginnya itu sampai berlebihan dinginnya sampai membahayakan kita nah itu baru gulu jadi istilah gulu ini walaupun mazmum tercela di dalam agama tapi jangan mudah mudah menggunakannya ya kan kepada orang lain wah itu fanatik gulu kalau beragama itu yang moderat beragama yang moderat itu gimana ya udah ya mau sholat atau nggak mau sholat jangan dipaksa pilihan masing-masing ya wanita berjilbab atau enggak ya jangan dipaksa itu kan tidak lebih dari budaya nah, itu maksudnya moderat itu ya kalau dalam istilah syariah ya tafrid meremehkan mengabaikan atau bermalas malasan nah ini harus paham istilah istihad bersungguh-sungguh dengan hulu Nah, jadi kita harus beribadah itu di tengah-tengah antara hulu melampaui batas berlebih-lebihan dengan tafrid yaitu mengurangi-urangi atau meremehkan. Sebagaimana di dalam surah Al-Furqan ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Walladina idha anfaku Lam yusrifu Walam yakturu Wakana baina dalika Ini adalah salah satu sifatnya Ibadur Rahman Hamba-hamba Allah Ta'ala Ar-Rahman Yaitu orang-orang yang apabila mereka Menginfakan hartanya Lam yusrifu Tidak berlebih-lebihan Walam yakturu dan tidak terlalu bakhil Bahkan nabayna dalika Tengah-tengah diantara kedua hal itu Yang enggak poros-poros banget Tapi juga enggak pelit-pelit banget Tengah-tengah Itu adalah sifat ibadur rahman Itu hamba-hamba Allah Ta'ala ar-Rahman Yang masing-masing bisa menilai apa sejauh ini kita menginfakkan harta kita ya membelanjakan harta kita itu tergolong boros banget ataupun pelit banget ya kita masing-masing menilainya jadi kita hendaknya ikhtisad yaitu sederhana di dalam menjalankan ketaatan jadi jangan sampai membebani diri kita sesuatu yang kita tidak mampu melaksanakan memaksakan diri memberatkan diri karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai kepada beliau berita tiga orang yang salah seorang dari mereka mengatakan inilah atazawajun nisa sesungguhnya saya tidak mau menikah dengan wanita ya saya ingin menjumblu terus padahal dia mampu menikah dan banyak yang mau. Dan yang kedua mengatakan ini saasu muwala saya mau puasa terus tiap hari tidak pernah berbuka. Dan yang ketiga saya mau qiyamul lail terus dan tidak pernah tidur. Ini kan kelihatannya bersungguh-sungguh tapi karena tidak paham mereka keliru melewatin batas kemudian sampai pada sikap hulu berlebih-lebihan. Karena di dalam Islam itu tidak ada istilahnya menjumblu nggak mau nikah dengan alasan ibadah terus menuntut ilmu terus nggak boleh. Bukannya banyak ulama yang memang menjomblo ya tidak pernah menikah seperti Imam Nawawi rahimahullah taala meninggal dalam keadaan belum menikah masih bujang nah itu beda beliau menjomblo itu karena sibuk dengan tolabul ilmi dan sibuk dengan mengajar mengarang dan juga beliau bukan orang yang tidak mau nikah Kodar Allah mungkin belum sempat nikah Dia sudah meninggal dan usianya juga masih muda Kalau kita kan sekarang mohon maaf Ya nggak mau nikah padahal kemampuan ada Ya nggak sibuk-sibuk banget menuntut ilmu Kenapa nggak mau nikah Ya alasannya belum kaya ya nggak boleh Jadi, jadi ketika mendengar berita tiga orang tadi yang satu enggak mau nikah, yang satu puasa terus, yang satu sholat tahajud terus sepanjang malam. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun bangun dan berkhutbah. Dan beliau mengucapkan mabalu akwamin yakuluna kada wa kada. Ada ada apa gerangan? Ya suatu kaum itu mengatakan demikian demikian demikian. Ini usolli wa anam. Sesungguhnya aku sholat juga, tidur juga Tengah-tengah Wa -tengah. asumu wa uftir Dan aku juga puasa dan aku juga berbuka Tidak puasa terus Wa junnisa Dan aku menikah dengan wanita juga Faman rogiba an sunnati minni Barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku Maka bukanlah dari golonganku faman rogiba an sunnati Hadis ini sebenarnya sambungannya dari tadi Yang berkaitan dengan berita tiga orang tadi Cuman kalau ada akad nikah itu Biasanya disampaikan itu As sunnati faman an sunnati Itu sebenarnya keliru Jadi Apa namanya mengambil penggalan hadis Kemudian disambung dengan yang lain Seolah-olah adalah satu hadis ini adalah sambungannya daripada tiga orang tadi yang satu nggak mau tidur, nggak mau nikah, nggak mau berbuka. Jadi di dalam hadis yang mulai ini Rasulullah s.a.w. Wasallam berlepas diri. Faleh minni bukanlah dari golonganku. Siapa? Yaitu orang-orang yang tidak mau mengambil sunnah beliau, yang membebani dirinya sesuatu yang di atas kemampuannya yang puasa terus ya yang sholat malam terus yang nggak mau nikah menjumlu terus ini adalah bukan dari golongan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam ini dalam ibadah loh apalagi yang bukan ibadah berlebih-lebihan di dalam ibadah aja enggak bu apalagi yang bukan ibadah nah, kita juga dalam mengerjakan sesuatu yang secara zatnya bukan ibadah juga enggak boleh berlebih lebihan jalan-jalan boleh jalan-jalan terus ya jangan setiap hari jalan-jalan piknik terus ya enggak saat-saat ah, ah. ya kadang-kadang kadang-kadang ibadah saja nggak boleh berlebih-lebihan apalagi yang bukan ibadah karena banyak tugas kita selain bersenang-senang apa ibadah, tolabul ilmi, mengamalkan sunnah-sunnah, berdakwah, ya kan? menegakkan Islam dan syariat di antara keluarga kita, tetangga kita dan yang lain banyak sekali tanggung jawab kita di dunia. Kemudian di dalam bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan beberapa dalil di antaranya dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis nabawiyah. Adapun dari Al-Qur'an beliau bawakan surah Toha ayat pertama dan kedua yaitu qauluhu taala Toha ma anzalna alaika qurana litasqa Toha ma anzalna Tidaklah kami menurunkan alaika quran kepada Muhai Muhammad al-Qur'an litasqa Supaya engkau menjadi orang yang sengsara Jadi surah ini diawali dengan huruf to dengan ha Toha Dan ini adalah termasuk huruf-huruf yang terputus dari huruf-huruf hijaiyah yang mengawali beberapa surat yang jumlahnya ada 29 surat yang diawali dengan huruf-huruf hijaiyah seperti ini sebagian orang mengatakan bahwa toha ini adalah salah satu dari nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nah, padahal tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya bahwasanya yang dimaksudkan dengan Toha di sini adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bukan. Mereka mengatakan dalilnya ada. Nih, setelah Allah taala mengatakan Toha, tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an kepadamu hai Toha seolah-olah begitu. Tolalah toha ini adalah nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Yasin mereka mengatakan itu adalah salah satu nama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu tidak sahih, tidak ada dalilnya. Karena Yasin toha termasuk adalah huruf-huruf yang terputus yang termasuk huruf-huruf hijaiyah yang mengawali beberapa surah di dalam Al Quran Alif Lam Mim Alif Lam Ra Alif Lam Mim Sod ya dan yang lain-lainnya di mana mengenai huruf-huruf mukotoah ini tidak ada satupun keterangan yang sahih dari hadis Rasulullah Alaihi Wasallam mengenai maknanya sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa huruf-huruf ini adalah huruf-huruf hijaiyah yang tidak ada maknanya karena huruf-huruf hijaiyah itu tidak memiliki makna kecuali disusun dalam bentuk kata atau kalimat sehingga kalau berdiri sendiri huruf alif bata itu tidak ada maknanya ini Masuk pendapat saya, al Utsaimin rahimahullah ta'ala. Tapi sebagian ulama mengatakan ada maknanya, karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan di dalam Al-Quran sesuatu yang tidak bermakna. Pasti ada maknanya. Karena ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada maknanya, tapi ini termasuk rahasia yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita wajib untuk tawakuf, tidak boleh mencari-cari maknanya, karena ini termasuk ayat-ayat yang mutasyabihat anzal alaikal ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa Dan ayat-ayat yang lain itu mutasyabihat Yang tidak ada kejelasan Kecuali hanya Allah Ta'ala yang maha tahu Termasuk makna-makna huruf-huruf yang terputus ini Juga termasuk sifat-sifat Allah Ta'ala kita tidak tahu hakikatnya bagaimana kecuali hanya Allah taala. Karena kita hanya wajib mengimaninya secara hakiki. Adapun bagaimana kaifiyahnya itu Allahu alam. Nah, ini jadi huruf-huruf terputus ini termasuk mutasyabihat di dalam Al-Qur'an. Yang tidak ada yang tidak tahu maknanya kecuali hanya Allah taala. Tapi sebagian ulama lain mengatakan ada maknanya dan kita bisa mencari tahu maknanya karena Al-Quran itu diturunkan untuk ditadaburi dan diantara makna mentadaburi Al-Quran adalah dengan menggali makna-maknanya dan tafsir-tafsirnya sehingga terkadang sebagian para ulama kemudian mereka berlebih-lebihan sehingga berusaha untuk menggali makna-makna dari huruf-huruf yang terputus ini Tetapi tidak ada dalil dari Al-Quran Maupun tidak ada dalil dari hadis-hadis Nabi ya. Kecuali mungkin sebagian riwayat dari sahabat ataupun tabiin Ada yang menafsirkan sebenarnya toha dan, sebaik, dan sebagainya Ini adalah uh, Maknanya adalah nama-nama Allah Ta'ala yang maha agung Saudara yang mengatakan bahwa Toha, Alif, Lamim dan sebagainya Ini adalah menjelaskan tentang waktu-waktu kejadian-kejadian Seperti misalnya kaum muslimin membebaskan Al-Quds Yaitu Baitul Maqdis itu diambil dari huruf ini Ini maknanya angka sekian-sekian Tapi ini sekali lagi tadi takaluf juga Termasuk tanatuk atas sebagian ulama termasuk tanato kan di dalam hadis halakal mutanatiun halakal mutanatiun halakal mutanatiun celakalah orang yang tanato yaitu tanato itu berlebih-lebihan juga sama dengan gulu cuman bedanya kalau tanato itu bukan dalam amalan biasanya di dalam pemahaman yaitu mendalami suatu hal tapi tidak ada maknanya berlebih-lebihan di dalam mendalami suatu permasalahan yang tidak ada dalilnya itu tanato seperti membebani diri untuk memahami toha itu apa artinya digali dari sekian banyak sih saya itu juga tetapi walaupun saya usai rahimahullah ta'ala termasuk yang berpendapat bahwasanya huruf hijaiyah yang mengawali ayat-ayat Quran ini tidak ada maknanya ya karena huruf-huruf bijaiyah itu tidak ada makna kecuali disusun dalam sebuah kata atau kalimat tapi di balik itu pasti ada magzanya yaitu apa maksud dan tujuannya tidak mungkin tidak ada maksud dan tujuannya ada tujuan yang sangat agung yang sangat penting apa tujuannya maksudnya apa beliau mengatakan di antara tujuan yang nampak dari ayat-ayat yang berisikan huruf-huruf yang terputus ini adalah untuk menyempurnakan tantangan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa Al-Quran itu mukjizat bahwa Al-Quran itu kalamullah bukan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas yang mereka pahami Bahasa mereka sehari-hari tersusun dari kata-kata Arab di mana kata-kata Arab itu tersusun dari huruf-huruf hijaiyah yang mereka tahu yaitu alif, lam, mim, ta, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi meskipun begitu, walaupun tidak asing bagi mereka, mereka tidak bisa mendatangkan sesuatu yang seperti Al-Qur'an. Jadi seolah-olah begitu. Artinya, kalau kalian itu betul-betul ahli bahasa dan kalian mengklaim bahwa Al-Quran itu adalah ucapan Muhammad, bukan wahyu dari Allah, bukan mukjizat dari Allah Ta'ala, coba nih, Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Kalimatnya, kalimat-kalimat Arab. Kata-katanya, kata-kata Arab tersusun dari huruf-huruf hijaiyah yang kalian kenal, yang tidak asing bagi kalian, tetapi kalian tidak bisa mendatangkan seperti Al-Quran, dan kalian sendiri mengakuinya. Nah, ini untuk menyempurnakan tantangan kepada orang-orang Arab: jangankan mendatangkan seperti Al-Quran, sepuluh surat saja tidak mampu, satu surat saja tidak mampu. Dan kita yakin satu ayat juga pasti mereka tidak akan mampu mendatangkan satu ayat yang betul-betul memiliki kualitas seperti Al-Quran nah, Ini untuk membuktikan bahwasanya Al-Quran itu betul-betul mukjizat dan firman Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah maghza, apa tujuan ya dibalik diturunkannya huruf-huruf hijaiyah di dalam Al-Quran Beliau kuatkan pendapat ini bahwa huruf-huruf hijaiyah -huruf ini tujuannya adalah untuk menantang orang-orang kafir Quraisy supaya mendatangkan yang seperti Al-Quran. Beliau, beliau berdalilkan dengan ayat-ayat selanjutnya bahwa surah-surah yang diawali dengan huruf-huruf hijaiyah -huruf ini selalunya setelah itu menyebutkan tentang Al-Quran. Jadi surat-surat yang awalnya adalah huruf-huruf hijaiyah yang terputus ayat selanjutnya itu berkaitan dengan Al-Qur'an contohnya ini toha ma anzalna alaikal qur'an alitasko kami tidak menurunkan kepadamu Al-Qur'an supaya kamu sengsara ini setelah kata toha setelah huruf to dengan ha disebutkan tentang Al-Qur'an Alif lam mim zalikal kitab la raiba Alif lam mim kitab itu yaitu Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya. Begitu juga di dalam surah al Imran, Alif lam mim Allahu la ilaha illallahu hayyul qayyum 'alaikal kitab. Dialah yang menurunkan kepadamu Al-Kitab yaitu Al-Qur'an. Begitu juga di dalam surah Al-A'raf Alif Lam Mim Sod Kitabun Unzila Ilaika Yaitu kitab yang diturunkan kepadamu ayah Semuanya surah-surah yang diawali dengan huruf-huruf yang terputus ini Selalunya diikuti dengan kata Al-Quran Yaitu untuk menyempurnakan tantangan kepada orang-orang kafir Quraisy supaya mereka itu mendatangkan sesuatu yang seperti Al-Quran. Nah, ini adalah yang dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengenai huruf-huruf hijaiyah yang berada di awal-awal surah. Kemudian qauluhu taala ma anzalna alaikal qur'ana alitasko. tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an kepada Muhammad supaya engkau sengsara. Ya, Al-Qur'an itu diturunkan, bukan supaya kita sengsara. Kalau kita merasa sengsara dengan isi Al-Qur'an, berarti hati kita yang belum siap, iman kita yang masih lemah harus ditingkatkan. Karena Al-Qur'an diturunkan supaya kita mencapai kebahagiaan, kebaikan, kejayaan di dunia dan akhirat. Nah barang siapa yang mengambil petunjuk Al-Quran Maka dia akan diberikan kehidupan yang baik Dunia dan akhirat Sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala Di dalam surah yang sama Yaitu surah Taha Yaitu di ayat 123-127 Qolah <tuh> bito minha jami'a Ba'dukum li ba'din adu Wa imma ya'tiyannakum minni huda wa man ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yasqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al yauma tunsa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihbito minha jami'a." Ya, terjunlah kalian berdua atau turunlah kalian berdua dari surga semuanya. Siapa yang dimaksudkan dengan dua di sini? Ada sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksudkan adalah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Ini turunlah kalian berdua dari surga. Tapi ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan bukan yang dimaksudkan turunlah wahai Adam dan iblis. Kenapa? Karena ayat se se selanjutnya ba'dzukum li ba'dhin aduwu, sebagian kalian menjadi musuh sebagian yang lain. Eh, artinya kita kita diperintahkan untuk menjadikan iblis yang menyebabkan Nabi Adam AS turun dari surga itu Kita diperintahkan untuk menjadikannya sebagai musuh Inna syaitona lakum aduun aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh. Jadikan dia sebagai musuh, jangan jadikan dia sebagai teman. Ada yang menafsirkan seperti itu bahwasanya yang dimaksudkan dua ini adalah Adam alaihissalam dengan iblis. Itu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam As-Sa'di di dalam tafsirnya. Wa minni huda dan jika datang kepada kalian dariku petunjuk yaitu rasul keterangan yang nyata kitab-kitab maka barang siapa yang mengambil mengikuti petunjukku maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara ini artinya kalau orang mengambil Al-Quran sebagai petunjuk ya itu tidak mungkin akan sengsara dunia akhirat akhirat jelas dunia juga Sebagaimana di dalam ayat yang lain, Barang siapa yang beramal soleh? Laki-laki maupun perempuan, Sedangkan dia beriman, Maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, Ini janji Allah, Kalau orang itu mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, Akan diberikan kehidupan yang baik, Akhirat jelas, dunia juga termasuk. Tapi mungkin ada sebagian kita yang kemudian kok malah sebaliknya. Selama saya hijrah, yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kok rezeki saya malah sempit. Ya udah, akhirnya saya balik lagi ke dunia. Saya yang lama, saya joget-joget lagi berarti apa yang saya amalkan ini salah. Ya, bukti. Buktinya rezeki saya sempit. Kan janji Allah taala kalau kita akan kita mengambil Al-Qur'an sebagai petunjuk akan hidup baik dunia akhirat. Nah, itu yang keliru bukan Al-Qur'an, tapi orang yang memahaminya. Mengapa? Pertama, Jangan-jangan niatnya salah Niat hijrahnya itu jangan-jangan hanya untuk kepentingan duniawi Itu yang gak boleh Kenapa sholat? Wah biar dagangan saya laris Nah ini yang salah Kenapa puasa? Ya biar sehat Ini yang salah karena mengambil Al-Quran sebagai petunjuk itu harus diniatkan untuk pahala akhirat, diniatkan mencapai ridha Allah Ta'ala, bukan untuk dunia. Tapi, ketika kita sudah mengikhlaskan niat kita untuk pahala akhirat, yakin Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kita di dunia. Nah, jadi, pertama mungkin niatnya yang salah, bisa niatnya bukan akhirat, tapi dunia. Terus, yang kedua, barangkali dia tergesa-gesa, terburu-buru, baru hijrah sebentar. Belum apa-apa, sudah pengen sukses dunianya, ya? Nggak bisa. Orang mau sukses lulus harus melewati ujian. Orang belum diuji, baru diuji sedikit, langsung pengen lulus, nggak bisa. Nah itu harus sabar. Sebagaimana kaum Muslimin dahulu di awal mula Islam datang, apakah langsung sukses? Enggak kan? Mau sampai di boykot tiga setengah tahun di Siip, yaitu di celah-celah bukit di boykot, yaitu enggak boleh keluar dari situ, enggak boleh bermuamalah jual beli dan sebagainya. Lama tiga setengah tahun, sampai kekurangan makanan. Akhirnya, salah seorang dari mereka itu malam-malam buang air kecil pipis, kok pas pipis bunyi di bangunnya kerutuk, 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 ketika dilihat ternyata kulit binatang akhirnya dibersihin, dimakan. Saking nggak ada makanan, tapi bersabar, 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 kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kejayaan sehingga kaum Muslimin ketika itu berkuasa, membuka negeri ya kan mendapatkan banyak gonima. Nah itu jadi melewatin ujian dulu. Jadi kalau kita merasa kita kok sudah kembali kepada ajaran Islam kok malah seret rezeki saya itu mungkin uji ya diuji harus sabar dulu. Jadi jangan terburu buru. Jadi kebanyakan kita terburu buru ya. Jadi famanita ba'ahuda ya luwala yasko. Barangsiapa yang mengambil petunjukku maka tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Nah, pasti akan bahagia. Bahagia. Walaupun bahagia itu kadang-kadang sebagian kita salah di dalam menilai bahagia itu apa. Karena kebanyakan kita menilai bahagia Hidup yang baik itu, kalau kita punya harta yang banyak, punya kekuasaan, kesehatan, rumah yang besar, kendaraan yang bagus, bukan itu saja yang dimaksudkan bahagia. Jadi, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik itu bukan itu saja, tetapi adalah pertama kali kebahagiaan hati. Orang bisa loh hidup dalam keadaan terbatas tapi hatinya bahagia, lapang, senang Bangun tidur aman, mau tidur kembali tidak ada yang disimpan dalam hati Ya kan, memaafkan kaum muslimin Tidak ada iri, dengki, hasad dan sebagainya, itu bahagia Man aminan fi sirbihi, mu'afan fi Wa indahuku tu yaumi Barang nama lahu dunya firiha, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangsiapa yang bangun pagi dalam keadaan aman, alhamdulillah kita hidup di negeri yang aman. Bangun tidur tidak ada yang ditakutkan, ya kan? Aman. Kalau kita masih ketakutan, berarti kita sendiri yang was was harus dihilangkan penyakit was was. Ninggalin rumah solat subuh, kuatir udah dikunci apa belum? Nggak berangkat berangkat nanti takut di maling orang dicuri. Nah itu kita sendiri yang waswas -was harus dihilangkan. Karena sebenarnya kita aman. Tidak seperti orang yang hidup di negeri-negerian konflik. Bangun tidur ketakutan. Mau tidur ketakutan. nggak bisa tidur. Mu'afan ya, fi jasadi. Kita lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki sehat walafiat. Masih bisa menggerakkan tangan. Masih bisa makan enak. Ya gak? Wa indah yaumih kata Nabi dan dia punya makanan untuk hari itu. Nah, Nabi enggak mengatakan dan dia punya tabungan berapa m, dia punya stok beras berapa puluh kilo, dia punya daging yang banyak di kolkas enggak. Nabi hanya mengatakan wa indah hukutu yaumih dan dia punya kut yaitu makanan untuk hari itu saja. Kata Nabi apa orang itu fakahan nama hizat lahudunya bihadafirya. Orang itu berarti sudah mendapatkan kenikmatan dunia seluruhnya nah, itu kurang apa lagi itu harus disyukurin itu juga kenikmatan itu juga kehidupan yang baik cuman kita kan kadang-kadang kurang bersyukur kurang terus ya kalau hati kita sudah merasa fakir miskin ya berapapun yang kita punya ya nggak pernah kaya kita karena orang beriman itu ya kekayaannya mulai dari hati hmm. kalau hatinya kaya udah apapun yang dia dapatkan dia merasa cukup ya. tapi kalau sudah hatinya miskin hmm. berapapun yang datang kepadanya ya kurang terus kurang terus nggak pernah puas nggak pernah bahagia jadi yang namanya kebahagiaan itu Bisa juga adalah Ketenangan hati Kebahagiaan hati Dan keberkahan nah, Itu yang penting Keberkahan itu sudah kurang di zaman kita Tidak seperti zaman-zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan salafus Saleh dulu Keberkahan itu Tidak bisa dinilai dengan matematika Hitung-hitungan Ada orang Di kampung ngajar pesantren Suami istri guru ya suaminya gajinya paling 300 istrinya juga 300 sebulan tapi kok hidupnya bahagia ya memang sih nggak ngontrak ada jatah beras dari pesantren anaknya juga nggak bayar sekolah tapi kalau bapak-bapak bayangkan 600 sebulan oh itu paling buat makan siang bapak-bapak di sini sekali itu mereka bisa hidup sebulan ada yang seperti ada oh bahagia ya karena mereka merasa menutup mata dari apa yang di atas mereka menutup mata karena kalau melihat yang di atas sudah kurang terus mereka menganggap itu suatu hal yang sudah cukup buat mereka jadi mungkin mungkin ya orang-orang seperti itu nggak pernah ngebayangin duit 1 m itu berapa nolnya itu mungkin nggak pernah di dalam kamusnya nggak ada istilah berapa m ya tahunya berapa ratus ribu itu itu terbukti ada seperti itu tapi bahagia kenapa berkah keberkahan yang mereka dapatkan keberkahan jadi bukan jumlah tapi berkah itu yang kadang-kadang kita tidak bisa menyadari itu adalah kebahagiaan atau kehidupannya baik jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka dia tidak akan sengsara. Tapi sebaliknya, waman arodoan, dikri dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dia tidak mau mengamalkan Al-Quran, tidak mau mengamalkan sunnah. Maka baginya kehidupan yang sempit. Walaupun dia punya segala-galanya, tapi sempit hatinya, gak bahagia, merasa kekurangan terus. Ah, makanya, beruntung kita menjadi orang Islam, menjadi orang yang beriman, mendapatkan kenikmatan yang paling besar, kenikmatan iman dan Islam yang mana banyak dari manusia diharamkan dari kenikmatan itu. Wah, apalagi seorang Muslim, mukmin, kaya, udah double kenikmatannya. Orang Muslim mukmin miskin aja udah untung, apalagi Muslim mukmin kaya, nah, untungnya double dunia akhirat. Tapi kalau orang yang kafir kaya tapi kafir, ya mungkin untung di dunia akhirat nggak untung, apalagi orang yang kafir yang miskin dunia akhirat ruh, rugi secara. Jadi, Al-Quran tidaklah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita ini sengsara, tetapi supaya kita berbahagia dunia dan akhirat. Sehingga, ketika umat Islam dahulu berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah dengan petunjuk Allah Ta'ala, maka mereka menjadi umat yang mulia, menjadi umat yang diberkahi oleh Allah Ta'ala, mereka menjadi umat yang berjaya dan menang yang dominan di antara umat-umat yang lain. Sebagai contoh, ketika kaum muslimin menaklukkan Baitul Maqdis, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang datang sendiri untuk mengambil kuncinya. Mereka dengan sekarela menyerahkan kunci Baitul Maqdis sebagai simbol kemenangan kaum muslimin. Well, sekarang umat Islam yang ketakutan terus. Nah, Kenapa? Karena jauh dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Ya. Keberkahan berkurang. Kemudian Al Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan ayat yang selanjutnya yaitu surah Al-Baqarah ayat 185. yaitu qauluhu ta'ala yuridu bikumul yusra wa yuridu bikumul usra Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk kalian kemudahan dan tidak menghendaki untuk kalian kesusahan. Jadi kalau kita sudah dikehendaki oleh Allah taala kemudahan jangan memberatkan diri kita sendiri. Dalam beribadah juga jangan memberatkan. Ayat ini berkaitan dengan perintah puasa Bahwa perintah puasa itu Kita tidak boleh makan, minum Dari sejak subuh sampai terbenam matahari Itu bukan ditujukan supaya kita itu sengsara Karena nggak ada ceritanya orang puasa meninggal Meninggal gara-gara puasa nggak ada Kalau meninggal gara-gara kekenyangan Mungkin ada ya Jadi ayat ini ya Berkaitan dengan perintah puasa Puasa itu dipajibkan Bukan untuk menyengsarakan kita Menyulitkan kita Tapi kata Allah Ta'ala Yuridullahu bikumul yusra Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menghendaki kita kemudahan Bukan kesulitan Buktinya orang yang safar boleh tidak berpuasa? Orang yang sakit boleh tidak berpuasa. Orang yang sudah lanjut usia boleh tidak berpuasa. Cukup membayar fidyah, wanita yang hamil menyusui boleh tidak berpuasa. Nah, ini berarti kewajiban puasa ini ya tidak mutlak mengikat semuanya. Harus puasa tidak karena Allah Ta'ala tidak menghendaki kita kesusahan, kesulitan, tapi Allah Ta'ala menghendaki kita kemudahan. Jadi intinya agama Islam itu agama yang mudah, yang tidak sulit. Tapi kita tidak boleh memudah-mudahkan, meremehkan, mengurang-urangi. Ya, tapi juga tidak boleh kita memberat-beratkan. Dari kaidah inilah para ulama mengatakan, jika ada satu ajaran Islam itu yang memberatkan, benar-benar memberatkan secara umum bagi orang secara umumnya manusia itu berarti bukan ajaran Islam. Contoh, ketika dulu orang belum kenal Islam nggak pernah sholat pak, tapi ketika dia bertobat apa yang harus dilakukan? Yo ya, harus diganti, sholat yang selama itu ditinggalkan berapa puluh tahun dicicil wah itu kan memberatkan, berarti itu bukan ajaran Islam. Dan itu memang nggak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang dulu nggak pernah sholat, ya kan, kemudian bertobat, cukup apa pak? Taubatan nasuha, cukup memperbaiki sholatnya yang akan datang, semakin rajin, semakin khusyuk. Karena atau at batu tajubuma koblah, tobat itu dapat menghapuskan yang sebelumnya. Jadi nggak perlu diganti. Kalau ada yang mengatakan begitu, nah itu berarti bukan ajaran Islam. Kenapa? Memberatkan dan menyulitkan. Kalau ada orang yang mengatakan kalau kita mau masuk surga, maka kita harus mengucapkan tahlil sebanyak satu juta kali sehari. Misalnya, nah, itu berarti bukan ajaran Islam. Kenapa? Karena ajaran Islam itu mudah. Kita memang diperintahkan berzikir sebanyak-banyaknya. Ya ayuhan ladina amanut Tapi yang gak boleh dipatok setiap hari harus Satu juta kali Itu berarti bukan ajaran Islam Kalau orang-orang Yahudi dulu Ajarannya begini pak Kalau pakaiannya kena najis Itu harus dipotong Ya Gimana kalau pakaian baru beli Mahal di butik Kena najis sedikit dipotong Kan sayang banget Is, Berarti itu bukan ajaran Islam yang benar karena ajaran Islam yang benar, kalau kena najis pakaiannya, ya cukup dicuci dan gak harus dicuci dalam mesin cuci semuanya, enggak. Yang kena najis saja dikasih air dikucuk-cucuk, dah selesai. Walaupun ada bekasnya, ada masalah. Kenapa? La yukallifu <tuh> nafsan illa wus'aha. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini kaidah. Bahwa kalau ada ajaran-ajaran itu yang memberatkan, berarti itu bukan bagian dari Islam. Jadi, kalau seseorang itu safar, bepergian, bepergian sejarah yang membolehkan dia untuk berbuka lantas dia tidak mau berbuka tetap berpuasa sayang dengan puasa apakah itu termasuk bersungguh-sungguh atau termasuk ugulu itu dikembalikan kepada keadaan orang tadi dikembalikan kepada masing-masing ya karena secara umumnya berbuka dalam keadaan safar itu rukhsah boleh buka boleh tetap puasa sebagaimana di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka safar ada yang tetap puasa ada yang tetap ada yang berbuka dan sebagian mereka tidak menyalahkan sebagian yang lain itu secara umumnya beda dengan sholat nah, kalau sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika safar nggak pernah sholat kecuali dua rakaat nah, jadi kalau kita nekat, ah saya kuat kok empat rokaat Berarti menyelisih sunnah Nabi Bahkan ada yang mengatakan kalau kosor itu wajib dalam safar Kecuali kita sholat di belakang imam yang mukim Ya jangan salam duluan Harus ngikutin mereka sholat empat rakaat Kalau puasa enggak Boleh puasa? Boleh enggak Kecuali dalam keadaan tertentu Bahwa orang ini memang sebenarnya sudah tidak mampu puasa Tapi dia nekat berpuasa Ini hulu atau dia pulang ke kampung naik sepeda Ke Bandung naik sepeda Pas Ramadan Orang saya masih kuat puasa kok Nekat puasa pada sudah aduh mas bener, bener Ya hidup matilah ah seperti ini nggak boleh tetap berpuasa harus berbuka Kenapa? Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika safar mau ke Mekah, nyampe di Kudait, nah, sudah asar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta segelas air, kemudian beliau mengangkat, kemudian beliau minum airnya, para sahabat pun ikut-ikutan berbuka. Ada sebagian yang gak mau berbuka, Nabi mengatakan mereka itulah orang yang bermaksiat. Mereka adalah orang yang bermaksiat. Kenapa? Karena Nabi tahu keadaan sudah tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan puasa, tapi sebagian mereka nekat puasa itu hulu, lebih-lebihan. Walaupun sudah asar, loh, walaupun sudah dekat dengan Mekah, loh, karena Nabi melihat keadaannya sudah tidak mungkin lagi. Nah, jadi, kalau itu tergantung kondisi kita cukupkan sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat Quran dan lebihnya saya mohon maaf kita tutup dengan kafaratul majlis subhanaka wa Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik warahmatullahi wabarakatuh